pun jam setengah doso menurut negari Republik Indonesia. Nembe bak dasar wonten ing daerah Makkatul Mukarromah Madinatul Munawwarah. Tak derengipun salam iki kira-kira ngaji ning daerah mriki niki. Ngantos jam pinten kinten-kinten iki? Jam setunggal perkosaan. Yeah. Enten dawuh ngaji ning nggon nganten iki aja suwe-suwe mesakake temanteni. Mergo badhe siap-siap malam pertama. Pun ngeten mawon. Kula nembe dipun paringi kursi sing dhuwur kaya ngene iki, kaya Al-Muluk alias raja dikeki buantal semana gedhe iki ngene. Subhanallah. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ora kompak jawab salam. Nek jawab salam iki hukume wajib ketika ada salam dijawab waalaikumussalam, hukume wajib. Maka ten dawuh innallaha yuhibbul fitrah. Ingsun Allah seneng yang perkara kang ganjil. Mula salam kula ambali meleh ping kalih malih kompak napa mboten wonten ing desa Kaliwareng, Kecamatan Warung Asem. Warung manganan asem iki kecut, warung sing tempatnya kecut-kecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah rakmoni engko tak dongakno, tak sepatani kondur saka mriki melebet nyelutu tinggen longan salu tak dongakno muga-muga ora iso ngadeg, amin Allahumma. Mbak salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa 'amilus shalihati ahbadu ila rabbihim ulaa'ik. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-daunya daruman la darulah al-maluman la malulah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil habibil mahbub safilla ilali wa mufarrijil kurub. Ya Rasulullah isfa' lana wa liwalidina wa jironina wa masyayihina wa man awsona awsakum wal mujahidina wal muddadzahirin wa ala alihi wa sahbih wa barik wa sallim ajma'in amma ba'dah. Hadratil kiram wa ulama anal kiram wa julasah innal afadil masyayih asyadil kiram. Nuninji wonten pangarsanipun para alim, para yai, para ustad, ustadah, ibu nyai, bapak hajas doyo ingkang kinurmatan. Alahos wonten pangarsanipun nuninji panjenenganipun pengemban-pengembating projo pemangkuning satrianing negari wonten ing telatah desa Kaliwareng. Panjenenganipun bopo kepala desa adalah jajaran pemerintahan desa Kaliwareng. Ingkang rawuh ugi ingkang boten rawuh Pak insyaallah ingkang pun mulyaken ne arsanipun Allah. Sesepuh pin sepuh kasepuhan lebda ing kawruh pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Boten ngirangi takdim pun kawula dalem saestu dereng mangertosi pundi ingkang kawula dereki
Pundingkang kula takdimi sedaya kemawon ingkang rawuh, fa insyaallah ingkang pun mulyaken ni arsanipun Allah. Alahos wonten pangarsanipun ingkang mengkugati panjenenganipun Bapak Sutarjo saha sekalian garwa Ibu Suparni dalah sakadang sagotrah tumplok-blok wonten ing wekdal dalu menika sesarengan nderekaken palilahipun donga kagem putra kinasih kekalih tansah ijabah wonten ngarsa dalem Allah amin ya robbal alamin. Nuniji wonten pangarsanipun kadang besan panjenenganipun Bapak Ruslani dalah keluarga ageng saking telatah Desa Pamutih Kecamatan Ulu Jami Kabupaten Pemalang. Wa insyaallah ingkang dahat kinurmatan. Tak lupa dumateng mempelai berdua. Niki bocah mempelai berdua. Wis ning kamar. Wis turu. Wis mapan, Mas. Masyaallah, luar biasa. Nggih, mempelai berdua. Dimas Bagus Rafli Kurniawan. Ora ana Rafli Ahmad ning Kurniawan. Saha Roro Ayu Dewi Ratnasari Sangar jenenge Dewi Ratnasari. Wonten ing saat wekdal menika dalu menika sawek andum tresnan. Mudah-mudahan dalu menika Mas Rafli lenganaken dengan adanya keyakinan dari dulu sampai malam ini mudah-mudahan bisa melakukan dan melaksanakan dengan adanya yang dinamakan malam pertama. Mudah-mudahan semangat Mas Rafli dari Pemalang sampai ke Batang, mudah-mudahan semangat dan semangat. Kurang semangat agak loyo Mas Rafli ditambah ekstra jos campur kuku Bima. Dewi luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu, tambah berkah barokah istiqomah anggenipun omah-omah. Mudah-mudahan enggal kagungan keturunan ingkang sakinah mawadah warahmah dados keluarga ingkang sae, kagungan keturunan ingkang solih lan solihah amin ya robbal alamin. Dumateng mas-mas seragam putih kabeh sing pecinta-pecinta selalu membawa lulang garing, mudah-mudahan wasilai lulang garing tambah semangat, mudah-mudahan entuk syafaatnya Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma Allahumma. Ning nuwun sewu Mas cetilit saniki nggih statuse solu, solu dan solu. Nggih, betul kita harus cinta kepada Rasul. Kita mahabbah kepada Rasul, kita sayang kepada Rasul, bahkan sampai kelonjengan sami harus bisa menyetatuskan diri datang ke Madinah soaning makamipun Gusti Kanjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sing cok mandan error alias geblek ning daerah Kabupaten Banjarnegara rada gemblung sedikit. Lek dono roi terbang sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, jam 11 malam, tapi kasunyatan sholat subuhnya selalu diakhirkan sampai jam 8, sampai jam 9 baru lilir melaksanakan sholat subuh. Kuwi jenenge bocah geblek. Gitu. Mudah-mudahan semuanya ndak kayak gitu. Amin Allahumma. Allahumma. Amin ya robbal. Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang kinurmatan, sepindahan ngajine ramang suwe-suwe wis padha nyuwun ning ngarsanipun Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kula jenengan sami pun rawuhaken wonten ing dalemipun Bapak Sutarjo Ibu Suparni sesarengan nderekaken walimatul urus. Ngeten iki Bapak Sutarjo ya apike ngeten iki. Walimah ya undang-undang kaya ngeten iki. Disaksikan ngeten iki. Masyaallah luar biasa Mbak Dewi, Mas Rafli alhamdulillah sampean pernikahane tahun 2024. Lho inggane Rafli kalian Dewi 2019 apa yang terjadi? Mbak Dewi di masyaallah harus dipaksa dan dipaksa
harus pakai apa itu namanya masker, pakai helm, tangan pakai kasut, Rafli juga kayak gitu, dan tidak boleh bersentuhan, harus jaga jarak. Loh pengantin kok jaga jarak, hamilnya kapan saudara? Masya Allah, alhamdulillah niki Bapak Sutarjo ngaturaken syukur alhamdulillah dalu niki ngawontenaken dengan adanya nopo niki walimah. Jadi walimah yo ngeten niki alhamdulillah masya Allah layak lari-lari ngeten niku ya Allah dinyanyikan walimahan walimahan Pak Sutarjo utamane undang-undang sing diundang wajib teko yen ra ono alangan wajib teko nek ora ono alangan syukur-syukur bisa menangi gone walimahat supaya ne enyong rika ento keberkahan Allahumma salli wa sallim ala lan barokah iki liwat dunya wal akhirah amin Allahumma janggepipun ingkang angka kalih selawat sarta salamipun Allah muga pun aturaken dhateng baginda Rasulillah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia dan manusia yang dimuliakan yakni Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pecinta-pecinta yang siap dan selalu melaksanakan sunnahnya Rasul mudah-mudahan mendapatkan syafaatul utbah binjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Bapak Ibu tamu undangan saya ingkang kinurmatan, kawula wonten ing mriki mboten saged basa ingkang alus wonten ing Kabupaten Batang. Wong daerah Banjar kuwi anu ngapak kemeng ya iza karo ora kuwi. Nek kene klopo nggon nyong ora ana klopo, anane kelapa. Ngene. Nek mriki sego nggen nyong ora ana sego, anane segar. Kayak gitu. Masya Allah. Ngene iki lho. Nek mriki gen kula niki ora ana oone ora ana ngeten niku anane ya maneh apa kontal nek cara mriki ya oh kontal sama bukan ana oone ngeten lho alhamdulillah sama amin sama mudah-mudahan kalimat dan daerah yang sama panasnya sama ninggen kawula kurang panase ngeten ting mriki subhanallah 23 derajat celcius panase kawula wingi dinten Rebo ting Mekah Madinah niku 46 derajat celcius panase nyes ngeten niku mawon masyaallah kula wangsul tanggal 7 malam 17 malam perazakan 17 Agustus mudah-mudahan rakyat bangsa Indonesia baru merayakan rakyat bangsa Indonesia merdeka yang ke-79 mudah-mudahan sekali merdeka tetap merdeka masya Allah amin Allahumma amin masya Allah kula mriki mlebet teng mriki masya Allah sungguh sangat luar biasa Bapak Kepala Desa masya Allah meriahkan luar biasa masya Allah meriahnya luar biasa warga dan masyarakatnya antusiasnya luar biasa bahkan besok tanggal berapa masih ada dengan adanya kegiatan apa itu namanya pawai ta'aruf haflah dan lain sebagainya
dan diselengi dengan adanya perlombaan dan perlombaan karnaval mungkin ada. Ini bentuk daripada hormat kula panjenengan sami datang para pahlawan-pahlawan pejuang bangsa yang sudah ya Allah kuat dalam pemikiran, kuat dalam tenaga, dan kuat sampai harta dan bendanya mengusir penjajahan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah ya Allah. Dulu Bu, zaman penjajahan Indonesia 3,5 abad Indonesia dijajah Londo. Ya Allah, orang-orang asing datang ke sini. Mbah-mbah panjenengan masya Allah ngaji ngaos masya Allah, wis boten angsal badhe sekolah, boten angsal segala-galanya. Keren tenopo rakyat bangsa Indonesia saat itu masih dijajah oleh orang-orang Belanda masya Allah. Akhirnya dengan adanya rahmat turun ya Allah, hidayah ibun Allah turun rakyat bangsa Indonesia tanggal 17.45 merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, dijajah masya Allah jarini rekoso. Di zaman penjajahan bangsa kita uripe susah, saiki wis merdeka. Ayo kanca bangun negara, ya Rabbi bil Mustafa. Indonesia wis merdeka, mudah-mudahan ojo ngasih dijajah kali londo malih naudzu billah. Lah sekarang untuk mengisi dengan adanya kemerdekaan harus bagaimana Bapak dan Ibu? Yo, dengan adanya hari 17 kemarin yo mengadakan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan. Mari kita sumbangkan, sumbangsihkan dengan negara. Ayo berakhlakul karimah, adab dan sopan dan santun. Kita berdoa untuk para pahlawan pejuang bangsa yang sudah berkorban pemikiran, tenaga, sampai harta dan bendanya, sampai darahnya dikorbankan untuk nyiram bumi pertiwi. Terjadilah Indonesia merdeka. Syukur alhamdulillah. Wis ngeten nawon, Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang kinurmatan, ndak usah lama-lama pengajiane, sing penting wonten ing mriki kawula namung nderek gedongah. Mudah-mudahan Mbak Dewi, Mas Rafli pun paringi gesang leomah-omah membangun Bale Wisma ingkang inggal nyabrang wonten ing samudraning pagesangan. Mudah-mudahan pun pikantuk sehatan walafiatan dohiron wabatinan. Le omah-omah muga paring ana istiqomah, muncake berkah dan barokah, dan puncak mudah-mudahan karomah inggal kagungan keturunan yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yuk sarang-sarang doa bersama kagem Ibu Suparni Bapak Sutarjo. Kula jenengan sami ketika dipun paringi makanan, pun paringi pemikiran, pun paringi solusi dateng tiang sanes, kula jenengan sami kedah doakan dateng tiang ingkang paring. Nah kene napa wonten dawuh kok? Dawuhipun pripun? Masya Allah.
yaskurinas yaskurilah kulon jenengan sami kedah syukur yen datang koncolan sederek tetonggolan tepalih ingkang paring datang kulon jenengan sami. Nah, gampil dan mudah kulon jenengan sami urun donga nyumbang donga dateng Ibu Suparni Bapak Sutarjo dalah keluarga. Insyaallah kula tak awali riyin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hikmataka wangsur rahmataka ya rabbal alamin. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana kowe lidungan baduk ngono kowe. Allahumma barik lana, Allahumma rzuqni kayak gitu mama. Asian delu ya Allah. Seru salah lah wis nang ngarep dhewe Allahumma rzuqni iki putane baduk gantok. Subhanallah. Allahumma rzuqni hikmataka wangsur rahmataka ya rabbal alamin. Coba Allah mandrek lah, masa donga ngono kok goblok terus tayang. Masyaallah batang, donga ngono kok goblok e masyaallah. Ulangi yo kupinge dureki bolongi tenanan iki. Heeh. Ningono Allahumma rzuqni hikmataka wangsur rahmataka ya rabbal alamin. Coba Allah wis takah, takah. Ya Allah. Ayo, masyaallah. Wis kene men ditabuhi wis kene ditabuhi men ketok ora ngantuk. Allahumma rzuqni Bali karo wong lanang kok ora patek kompak. Bu. Ibu. Mulih gayane kaya ayu-ayu. Dalem, dapur kaya mak lampir dalem. Es katen ye. Es mudah-mudahan keluarga Ibu Suparni dalah Bapak Sutarjo mudah-mudahan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keduanya yang baru di akdu nikahkan kalau wau jam songo injang mudah-mudahan dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Bon ngeten mawon kawula badhe garis bawahi kagem temanten kekalih Dimas Bagus Rafli kalian Roro Ayu Mbak Dewi ngeten sinoso sampun wonten ing kamar kalau wau wis angkah tukak
sak niki dalu kantun angkat tungkak masuk kamar. Luar biasa. Yuk kita doakan semuanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan temanten berdua jodoh dunia, jodoh akhirat, daholal jannah. Amin. Allahumma. Allahumma. Khususi temanten anyar. Amin, kayak gitu loh. Lo disuruh dongo kok domblong wae ge. Ya Allah sariah panen ya Bapak ya Mama. Ya Allah amin ya gitu. Ulangi. Khususi temanten anyar. Muka enggal goyob rukun supaya ne uripe makmur saka dunya tumeka ku bersalam tullah. Ibu tamu undangan sedaya ingkang kinurmatan, Mas temanten, Mbak temanten, ditungakna wong sakmene katahe nglumpuk dadi siji insyaallah tambah berkah dan berkah dan barokah. Insyaallah mudah-mudahan kutungane ijabane ngarsane Allah dadi donga sing berwiti setahun luru, setahun luru. Dewi setahun luru ngeden pindho papat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah mudah-mudahan siji mi Dewi Rafli rikono kupingmu is bolongi Rafli Dewi kupingnya kita kandani wong soko Banjar Negara. Setunggal Mbak Dewi saiki wis ilang sifat perawane, Mas Rafli wis ilang sifat bujangi, merasuk dalam tatanan kehidupan keluarga sing pakem. Maaf, cara Banjar Negara nih yo, wong lanang ki yo jod cengar cengir. Mriki kertas cengar cengir mboten. Oh ngertos, oh sih pada. Mboten nggih. Ojo cengar cengir Mas Rafli, ojo ladale dik. Mas Rafli, sekali sayang tetap sayang, sekali cinta tetap cinta. Takkan pudar selamanya cintaku sama dirimu Dewi. Hehe, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lilak lenyare mulai langsung mawon Mas Rafli. Astone Mas Rafli soropaken nang isor gitoke wong wedok. I bapak-bapak, I Pak, lenyare karo bojone garwane ning ngono. Ngesembrana, soropaken Rafli, Fli Rafli soropaken ning isor gitoke. Dengkek mangdan munggah titik. Dewi masyaallah cantiknya luar biasa. Gidunya mancung koyo petel ora iso garani. Gitu loh. Masya Allah wajahnya bunder koyo serabi pemalang luar biasa. Masya Allah sungguh sangat luar biasa. Nah wis koyo ngono Mas Rafli nginjang matur kalian ibu nih, Ibu Suparni. Lenggah jejeran dari Ibu Suparni. Ya Allah matur suwun mae. Lapa, alhamdulillah wis diwis petutuk semana. Alhamdulillah, yaskurinas, yaskurilah, syukur sih. Kalian Mbak Dewi, terima kasih Mbak Dewi, cintaku sudah diterima sama dirimu. Begitu pula Mbak Dewi, ya terima kasih cintaku sudah diterima sama dirimu Mas Rafli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dawuhipun Kanjeng Rasul ngendikaken annikahu ibadatun. Hei Rafli, hei Dewi, pirangno sing arane nikah niki ibadah Bapak Ibu. Bu. Bu, ibadah kali bapak nggih. Nggih, bapak ibadah kalian mama. Amin Allahumma. Ibu yang ibadah ba'da sholat isya jamaah terusan maturan kali bapak e. Bapak niki kula pun dandan wis make upan kaya ngeten niki. Ajeng diginakaken napa mboten? Lah wis ginak napa ora sing penting nyongki dandan. Ngoten. Nggih, maka Mbak Dewi Mas Rafli niat ngibadah mulai saat ini ngibadah. Apapun pekerjaane Mas Rafli pun niati ngibadah. Kagem nafkah, kagem keluarga, kagem sinten mawon pun niatan ibadah. Mas Rafli, Mbak Dewi niat nyekeli salaman kalian Mas Rafli niat ibadah. Mas Rafli pamit nopo niat ibadah. Wis pokoke Mas Rafli Mbak Dewi niat ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir malam ini niki pun niat ibadah. Mencuci pakaiannya Mas Rafli niat ibadah. Wis pakai make up semuanya niat ibadah. Wis ibadah kalian tiang jaler. Wis ibadah kalian kakunge. Ibadah kalian suami ini pun wis pakai make up semuanya. Meripate dikai sengireng-ireng. Tarik ini dibulek nggon teleng kae sing potrot ireng-ireng les-les-les. Wis ngene pakai make up semuanya, pakai merah-merah semuanya, tama kena Mbak Dewi. Mbak Wiwi Dewi tama. Mas kula pun dandan pun siap. Ngeten. Pun ngeten. Ning ibu-ibu biasane nek wis duwe putra kalih tiga sekawan berubah ibu. Masyaallah. Nek arep nyare kalian bapak e, masyaallah. Ya Allah, wis ora kaya maune, ora kaya Mbak Dewi nalikane isih anyar. Wis insyaallah arep nyari karo wong lanang. Terus gorengi tongkol juwir. Goreng-goreng jam 09.00 isine ngarep luweng. Pakainya BH, masyaallah, mambu PP-ku juga masyaallah. Wis bapake wis nyari nubruk bapake baen, masyaallah. Lah wis ngeten niku ya bapake kaget mambu apa kok mambu luweng kaya ngene. Ya Allah dikekepi mambune gorengan cuwi, ora dikekepi ke masyaallah semono gedene masyaallah. Maka harus sopan semuanya. Ibu kalau mau tidur sama suaminya, masyaallah, pakai make up dulu, dandan dulu. Bila mana perlu masyaallah, pakai hand body masyaallah. Bon pakai yang beginian, heeh. Pasrah, Pak. Monggo, Pak, kersakaken. Niku ngeten niku lho, ibadah kalian kakunge insyaallah berkah barokah gesange. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Bon. Begitu pula bapak Eva. Ketika sare karo ibuke ya dandan. Joko atok kolor ireng komprang kabaret 10 dina ora diwasuh denggo wae. Lho ibune ya kaget iki. Kok mambu apa kok kaya ngene dikekepi mambune uwuh karo mblek. Ora dikekepi kok masyaallah ngadege semono dawane. Subhanallah. Maka dandan Pak, insyaallah berkah barokah, masyaallah. Yang mengenaskan lagi masyaallah. Wis daharan manganan wis nganggo jengkol si katan ora udute nglenting ya Allah demem mok ngembung wong wedok pusing ambune koyo ngene lah wis dandan Pak saling beribadah mudah-mudahan niatan ibadah Rafli niat ibadah wis Dewi niat ibadah annikahu ibadatun insyaallah pun niat ibadah segala-galane Mas Rafli kalian Mbak Dewi mudah-mudahan teriring doa mudah-mudahan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma Allahumma. Wis tembung Jawa kalimat Jawa jeng Sunan Kalijaga biyen iki wis woro-woro wis dawuh lan pituture ngeten iki kalian warga masyarakat wonten ing Kabupaten Batang ngeten iki biwalingkong
Ingokno wi, ingokno Rafli, engko tibane lagu Padang Bulan ya Mas, disiapaken niki ngojo kesuwen ngajine ora suwe-suwe. Aja nganti lali. Dadi lali wi. Anden ira bangun bali wis mo. Atut runtut sekarone. Amin Allahumma. Allahumma. Adok no tukar batu tansah eling sabaring ati. Kuat nompo panandang tan gampang amutung. Amin Allahumma. Allahumma. Dadi yo tepo tulodo ure pira migunani mering sesami. Hayu hayu pinanggiya Padang Bulan. Rembulane seawe awe Padang Bulan Padang. Allahumma, Allahumma, amin. Pun langsung mawon intine titik wae remengake-ake. Ingkang kok kalih konsepipun Gusti Kanjeng Rasul pripun? An-nikahu barokah. Wi Dewi, Rafli, Rafli, insyaallah kepengin berkah dan barokah, menginginkan dengan kehidupan yang akan datang berkah dan barokah syarat nikah. Sik. Ojo kesuwen le pacaran. Wong jaman sakniki Masya Allah rusaking keluarga, rusake anak kula jenengan sami, rusake ning pesantren, rusake ning sekolah, disebabkan dengan adanya setan gepeng rupane HP Bapak Ibu. Maka kula jenengan sami tetap waspada, memberikan binaan, memberikan closingan kalimat terhadap seorang anaknya harus waspada. Niki nek ra paham berbahaya. Niki lari-lari sakniki kula jenengan sami arep dipun penging pun boten saged ibu bapak. Pun arep disekat seperti apapun sudah enggak bisa. Paling tidak memberikan didikan terhadap seorang anak bisa mengkolaborasi dengan adanya agama dan didikan-didikan lain mengkolaborasikan dengan adanya nopo tatanan adab dan sopan dan santun harus diawasi ketika bapak ibu putra wayah wis podo ngakil balih, wis podo dewasa, wis podo kundangi HP, setan gepeng sangat berbahaya. Masya Allah status si medini, Masya Allah ning Banjarnegara status ya Allah janda selalu di depan, wala sangar bahaya. Maka dari itu bapak ibu semuanya monggo sarang-sarang memberikan binaan engkang saya datang putra wayah kula panjenengan sami ngeten nggih dumateng mempelai berdua
Mas Rafli, Mbak Dewi, yo kowe mau nek kepengin berkah lan barokah uripe alhamdulillah. Enjang kalau wau wis pun nikahkan alhamdulillah, tinggal menatap ke depan. Tinggal menatap ke depan, insya Allah keluarga sak mangke Mas Rafli kalian Mbak Dewi, ketika kehidupan pun tata melai sak meniko, insya Allah Mas Rafli Mbak Dewi, ketika kehidupan wis pernikahan ini ditata mulai untuk kehidupan masa depan. Sarane dos pundi Mas Rafli kalian Mbak Dewi? Siji, kedah napa niki? Wa ta'awun, lek tolong menolong dalam perbuatan hal napa mawon wonten ing tatanan kehidupan keluarga. Mas Rafli kalian Mbak Dewi kedah goyop rukun lan akur. Iki siji, persatuan dan kesatuan kita jalin antara suami dan istri, antara Dewi kalian Mas Rafli, ini harus melakukan dan melaksanakan dengan tatanan-tatanan yang enggal, tatanan dan konsep-konsep yang baru untuk menggapai cita-cita. Satu, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadilah keluarga yang bahagia, jadilah keluarga yang damai, tentram dan aman dan sentosa. Ini jelas idamane temanten kekalih mboten sinten kemawon idamanipun menikolah kados ngaten. Maka min berkah barokah niki kudu bojo, kudu pernikahan ingkang kados ngaten niki. Nggih. Monggo mun pirsani Bapak Ibu, keluarga yang bisa membangun rumah dikarenakan sudah suami dan beristri. Nggih, beli mobil, nyekolano anake. Nggih, membangun rumah yang begitu megah, bertingkat dan bertingkat dikarenakan sudah bersuami dan beristri. Ini, nyekolano anake, iso jadi sarjana, yo karena nopo? Sampun podo gegarwoan, sampun podo pernikahan. Maka dawuhipun Kanjeng Rasul, an-nikahu barokah. Mudah-mudahan diawali dengan pernikahan yang sah dan resmi menurut agama dan menurut pemerintahan yang ada wonten ing desa Kaliwareng. Mudah-mudahan kedua-duanya mempelai berdua, mudah-mudahan dados keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah mawadah tuwin warohmah, puncai dadi keluarga ingkang mutmainah. Amin Allahumma, Allahumma amin. Bon ngeten, setunggal dengan adanya Mbak Dewi arep bangun balewismo ingkang enggal, siji Mbak Dewi kudu manut kalian garwane Mas Rafli, kudu nderek samina wa atona. Niki Mbak Dewi ra kena nglawan kalian tiang jaler. Begitu pula, begitu juga ibu-ibu niki ketika dipun kandani kalian bapake, ojo kakean nglawan, ojo kakean cangkem, ojo kakean ngomel, insya Allah ra dadi dosa. Niki Mbak Dewi, bon. Engka ongko kalih musawwiruhum bil amri Mbak Dewi. Ketika ada masalah, ketika ada niatan, ketika ada kegiatan, saling mengedepankan dengan adanya musyawarah. Niki, biar nopo hasilnya. Ketika hasilnya saya alhamdulillah berdua, alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah ya Mas, alhamdulillah ya Mbak, alhamdulillah ya Nduk dan lain sebagainya. Ketika ada kesalahan hasilnya kurang maksimal karena sudah diawali dengan adanya musyawarah, insya Allah saling menyadari antara suami dan istri, saling sadar karena apa? Dulu awal sudah dimusyawarahkan, insya Allah. Bon. Yang ketiga Dewi Rafli niki mengedepankan dengan adanya aturan. Badhe nderek wonten ing Pemalang nopo ing Batang sing istiqomah, ketika Dewi nopo Rafli monggo yang menentukan. Jangan sekali-kali kurang istiqomah,
Iki Mbak Dewi maupun Mas Rafli harus istiqomah mengikuti. Ketika ikut mriki Mas Rafli ya wis nderek aturanipun Bapa Sutarjo Ibu Supardi. Gitu. Wis insyaallah Rafli nggih ae dibeli nggih. Yuk makan sama-sama bersama-sama keluarga. Nggih matur nuwun wis ngeten niku mawon. Insyaallah Mas Rafli mengikuti dengan aturan-aturannya Bapa Sutarjo dan Ibu Supardi. Insyaallah nyaman aman kehidupan. Keren ten lopo, enten dawuh ibu dan bapak. Ketika kula jenengan sami pengin uripe mulya niki siji kedandere taat kalian sinten. Aja pisan-pisan wani kalian bapa ibu ingkang lahiraken. Bapa ibu ingkang lahiraken, aja pisan-pisan badal karo wong tuwa. Mas, sampean ganteng-ganteng bohong. Nek ora ana perjuangane wong-wong sing do rempong-rempong, ora ana perjuangane wong-wong sing kaya petarangan bodol kaya gedebong bosok, ibu dan bapak enggak akan muncul nyong sampean kabeh. Maka hormatilah kedua orang tua. Takdim kalian kedua orang tua. Mulyakno kedua orang tua. Insyaallah putra sak mangke badhe mulia dalam tatanan kekeluargaan, tatanannya ekonomi insyaallah akan terarah dan insyaallah arep ditata ning ngarsanipun Allah. Mergo seorang anak hormat dateng tiang sepah. Pun monggo ibu bapak bayangin ketika kula panjenengan sami ya Allah isih alit, bahkan ibu hamil ya Allah mengandung mau melahirkan, masya Allah. Yang namanya ibu melahirkan, masya Allah, ngulet terus ngudeng, ngulet corak dah. Niku ngeten niku, niki seorang ibu, pun menyusui, pun bayangin, masya Allah, wes ngerumat, wes masya Allah, lagi sekolah, ya Allah, harta dan bendanya dicurahkan demi seorang anaknya, masya Allah, di pesantren begitu pula, di mana begitu pula, masya Allah, ini perjuangannya seorang ibu luar biasa. Maka niki Mas Rafli, Mbak Dewi hormat dateng tiang sepah kekali. Ingkang kekali kepengin mulya, kula jenengan sami wonten ing Batang, wonten ing Pemalang, loro aja pisan-pisan wani kalian ibu bapak guru. Ketinggal pinter, lincah, apapun bisa anak-anak seragam ini. Kenapa? Berkat perjuangannya para guru, berkat perjuangannya para alim, perjuangannya para ustaz, perjuangannya para masyayikh. Maka dengan adanya anak-anak, jangan sembrono kalian guru, jangan sembrono kalian ustaz, jangan sembrono kalian para yai, jangan sembrono kalian tiang ingkang paring walau kana kalimatan, walaupun toh wisa ayat. Niki kula jenengan sami kedah hormat datang tiang sepah kalau. Yang ketiga, aja pisan-pisan wani kalian ibu bapa mertua. Rafli, malam ini sampean ngekepi kalian Dewi. Ya Allah, moro-moro wis gede, moro-moro wis apik, tinggal malam ini tidur bersama sama Mbak Dewi. Yang kemarin-kemarin cuma nanya apa yang dikekepi bantal guling yang tidak berbicara. Tapi malam ini Rafli ngekepi bantal guling yang bisa ngentut yang bernama Dewi. Subhanallah, luar biasa. Maka Mas Rafli harus hormat kalian bapa ibu mertua. Begitu pula Dewi, yup, harus hormat datang bapa ibu mertua. Marah-marah Mbak Dewi malam ini masya Allah bersanding dengan seorang yang gagah ganteng luar biasa yang bernama Rafli. Alhamdulillah, matur nembah nuwun, hormat datang bapak ibu mertua. Insyaallah uripe arep mulya ditata ning ngarsanipun Allah. Amin ya robbal alamin. Maka yuk Rafli, Dewi berlatih membangun balai wisma ingkang enggal. Sarate kaya
Wau nika ingkang kawula pun aturaken nggih, sering bermusyawarah, guyub lan rukun dateng sekalian antawisipun suami kalian istri, istri kalian suaminipun. Insyaallah saling hormat menghormati. Dewi ada kelebihan yang baik, support Mas Rafli. Mas Rafli mempunyai dan memiliki dengan adanya ilmu yang tinggi, ilmu yang baik, berikan support istrinya biar bisa. Insyaallah manusia ada kekurangan dan kelebihan, maka saling mengisi. Insyaallah akan damai dalam tatanan keluarga, akan jadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa menciptakan keluarga yang damai dan dipandang oleh mata orang lain, jadilah keluarga yang begitu indah dan nyaman dan begitu bahagia. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu tamu undangan sedaya ingkang kinurmatan, kawula pandang-pandang kathah sanget niki ingkang rawuh nggih menika usia-usia sampun-sampun radi sepah-sepah. Renten napa kawula mlampah mriki kala wau nggih dumugi mriki wis kathah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah meninggalkan dunia-dunia perhitaman, sudah masuk dalam dunia-dunia perputihan. Artinya apa? Bapak dan ibu sudah rambutnya banyak yang putih-putih, sudah masuk dalam dunia perputihan, maka tobatlah sekarang, maka takarrub innallah sekarang, kapan lagi nggih. Dengan adanya kehidupan kula panjenengan sami, nggo monggo kanggo bahan pondasi kehidupan kula panjenengan sami, setunggal ya Allah isma sita fa innaka mayitun. Bapak ibu, uripe sekarepmu, sekarepe dhewe, mencala putra dan mencala putri dari sini sampai ke sana, tapi sesungguhnya endingnya kula njenengan sami akan jadi mayit bapak ibu. Maka sadarlah sekarang, arep dadi mayit, masya Allah wis dibungkus kain putih di bawah, masya Allah sudah enggak bisa berbicara, masya Allah istrinya mati ya Allah, suaminya masya Allah, istriku baru usia 37 tahun udah meninggal, masya Allah masih funky ya Allah, masih seksi masya Allah, masih bahenol, masih semok juga masya Allah, cuman hanya kita ikut seorang suami ya Allah sampai di mana? Sampai di halaman perkuburan makbarah ya Allah, longok ngene Bali nangis masya Allah, pulang ke rumah masuk ke kamar ya Allah, buka pintu lemari masya Allah, jilbabnya masih renteng-renteng, BH-nya masih renteng-renteng ya Allah, alcawetnya masih renteng-renteng, masya Allah baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian, masya Allah tiada tempat untuk menkan rasa rinduku oh serta kasih barulah iya ya Allah ya Allah, aku sudah tak tahan ya Allah, dicekam kesunyian ya Allah ya Rabbi, hindarkan dari godaan setan. Kina mboten pangi mboten pungi masya Allah, maka endingnya kula njenengan sami wa innaka mayitun, sing ganteng-ganteng sing gagah-gagah koyong ini iki calon-calon mayit, maka sadarlah kula panjenengan sami bahwa siki pengajian dalu niki pengajian calon-calon mayit, maka sadar kula njenengan sami pun urip arep koyo ngopo, tapi endingnya akhirnya sadarlah kula panjenengan sami akan jadi mayit masya Allah, pocong bawah atas tengah taleni koyo lepet weton batang yang dijual di pinggir jalan pun masya Allah. Yang kedua ya Allah masya Allah, pahami ya Allah wa ahbib man ya Allah ma syi'ta fa innaka mufarrikun, cintailah senengi koyo ngopo kula jenengan sami,
ning endinge kula jenengan sami akan berpisah. Ya Allah, tidak ada teman yang sejati di dunia ini. Wonten ing Batang, wonten ing Pemalang, sesungguhnya tidak ada teman sejati. Teman sejati sekarang adalah setan kepeng alias HP, kemanapun bawa. Masya Allah, ke ladang bawa, ke pasar bawa, ke sekolah bawa, ngising pun bawa. Masya Allah. Tapi ketika sudah mati jadi mayit, apa yang terjadi? Apa yang gak dibawa? Pajero tidak bawa. Ya Allah, wis, wis. Tanahnya gak bawa, rumahnya yang loteng gak dibawa. Apa yang dibawa? Amanu billah wa amilus salihah wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Amin ya robbal alamin. Sing nomor tiga nih, kagem dasar konsep urip kula jenengan sami. Ya Allah, wa mal ya Allah masyita fa innaka mazzi'un bihi. Ya Allah, wis ngono ning ngamal apa apik apa elek, wis wonten ing Batang lan Pemalang, fa innaka, dan sesungguhnya kula jenengan sami akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kula jenengan sami dengan niatan ikhlas, tulus niatan dalu niki nderekaken donga kagem keluarga temanten kekalih, mudah-mudahan dados amal ingkang soleh, ngamal makbulan, taqobal ya Allah min jamil amalina wa amalina soleh, barik lana min jamil rizkina halalan wa thayyiban. Amin ya robbal alamin. Pun ngeten kemawon, gandeng wektu ali sampun kendualon, mbok menawi sampun saya pun saya dereng ibu-ibu dereng isih tambah melih terus terus bu. Saya tak nanya sana dulu bu, terus bu ngajinya bu, terus terus. Masya Allah, ini ibu-ibu yang enggak tahu sopan sama kiai, ini ele-ele ya kiai ya ngoten niku. Ya Allah, 2 bulan 3 bulan lang-lange hiling-hiling wonten ing Mekah Madinah, ngono kok malahan terus. Emangnya saya tukang parkir becak terus terus terus. Ya Allah, ya sakersane kiai kaya gitu. Ulangi, terus napa ampun? Terus napa ampun? Terus ya Allah, ya ya Allah, enggak mau ditawar nih. Ibu-ibu terus napa ampun? Terus, masih kuat ibu-ibu? Masih kuat? Berapa kali lagi? Hah? Oh, selempoh. Ya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan, nggih monggo sareng-sareng nggih tambah setitik. Heeh. Wis ora apa-apa mikir adoh dan jauh, wis pokoke kawula ninggo enten ajudan ndang intil kabeh. Wis ngeten mawon. Nggih, wis muga-muga berkah lan barokah, manfaat lan maslahah wonten ing dalemipun Bapak Sutarjo, Ibu Suparni. Muga-muga kagungan putra ingkang manfaat, tuwin maslahah. Amin ya robbal alamin. Pun Bapak Ibu sejatosipun kawula tasih rada sayah jane. Wong kawula dugi griya malam prazakan, malam titulas. Ngeten niku kawula nembe mawon nderekaken para jamaah-jamaah umroh. Memang kawula saniki dadi bakul umroh. Niku masyaallah, insyaallah bulan November tanggal 14 akan berkunjung lagi di sana dengan adanya paket Arba'in dan paketnya yang istimewa. Kami membawa jamaah adalah semuanya paketnya istimewa, dari kawalan pemasporan, dari makan pemasporan, dan dari manasiknya, dan dari armadanya, sampai dengan adanya maskapainya adalah semuanya pakainya adalah istimewa, dan sampai hotelnya istimewa, dan menu pakanannya istimewa. Tetesipun kawula matur, Pak, punya si sayah banget jane lah ya. Apa kisi kaya kene loyo, maksud ngaji ini ngono gitu niku. Ya wis ora apa-apa, bismillah. Wis mudah-mudahan pinanggih kula jenengan sami dadosaken sebab biayipun kawula sehat jasmani rohani. Amin Allahumma.
Allahumma amin ya robbal alamin. Bo kampung beriki, daerah beriki, warga dan masyarakat ngeten niku sing kepengin tindak ngilen wis hubungi kawula, hubungi kang kagungan hajat mawon Bapak Sutarjo, insyaallah paham nomor pun kawula, nomor kula insyaallah wis nyebar di mana-mana mulai tahun nomor iki tahun 2004 tekan 2000 saiki jol wis luar biasa menika lak kados ngeten nggih insyaallah tambah seduluran pas sederekan mudah-mudahan seduluran awit dunya dumugi akhiratipun amin ya robbal alamin. Pun Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan kalau wau saking awal kawula matur nggih adunya daruman la darulah almaluman la malulah ngeten Bapak Ibu. Sing arane dunya iki umahe kula jenengan sami nyompak niso marep Bali maring Karang Sari Suren Banjarnegara. Karena saya masih sehat, karena saya masih sehat, maka ketika kami masih sehat, kula masih sehat, kula wangsul wonten ing daerah Banjarnegara. Isih diomongi milik umah, isih duweni umah, tapi ketika nyong wis mati almarhum, maka nyong wis orang duwe umah maning. Jenengan rawuh mriki mangke kondur mergo jenengan isih sehat, mergo jenengan isih sehat arep kondur maring umah, tapi ketika jenengan wis padha sedha wis ora arep duwe umah. Mulane adaru adunya daruman, sing arane dunya iki omahe wong, tapi wong sing arep ora duwe omah. Omahe nyong jenengan sami sing sarah hakiki 2.5 meter, luang kubur makbaroh dibelebek noning kono ae masya Allah. Lah niki kula jenengan sami maka sadarlah malam ini almaluman lamalulah. Ketika kula jenengan nganggo gelang karena masih hidup, gelang pakai kalung masih hidup, tapi ketika panjenengan sami wis podo sedo wis ora gelangan sudah enggak pakai kalung lagi, kenapa? Sudah kondur ning ngarsanipun Allah. Maka cara tembung wong biyen wong kuno ngeten kumien durung ana saiki wis ana besok maneh ora ana padha bali maring rahmatullah. Dulu tidak ada ibu bapak semuanya, sekarang malam ini ada karena apa? Masih hidup Bapak Ibu. Ketika nanti akan sana masya Allah ya Allah, tidak ada lagi, sudah disebut apa almarhum, sudah disebut Pak Nisom lagi, Kang Nisom lagi, Mas Nisom lagi, disebut almarhum Nisomuddin sudah tiada masya Allah. Maka sadar kula panjenengan sami monggo sarang-sarang dunya nek wis ana ayo podo gawang ibadah, podo gawang yang Mekah Mukarromah untuk menyetatuskan diri sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melambaikan tangan di depan makamnya Rasulullah, mulai pintu satu masya Allah di Nabawi, ya Allah ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, ya khairul khalqi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah di sana menangis dan menangis dan menangis, ya Allah merasa ya Allah tidak ada apa-apanya, apalagi di depan Ka'bah masya Allah tidak ada apa-apanya masya Allah. Maka kula jenengan sami dalu niki sekedhik lan katai yo padha ngaji tentang masalah kula jenengan persiapan mati nopo disiapakan iman bila iman ning arsane Allah, yakin ning arsane Allah, yakin totalitas ning arsane Allah. Jangan wis padha maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah atine apa dicampur ono Avanza Fortuner, lemah amba, rumah loteng. Jadi macamnya
campur-campur, maka yakinlah ning ngarsane Allah secara totalitas. Nggih, lehi ibadah secara totalitas, le wiridan secara totalitas, insyaallah kula njenengan sami imanu kamil, kondur ning ngarsanipun Allah membawa iman yang sempurna. Yang kedua, iman ning ngarsane Allah yang pertama, yang kedua wa amilus solihah. Niki iman sawise para iman ing ngarsane Allah ingkang angka kalih padha ngamal soleh ya kaya ngeten niki, wong arane nyumbang ya kaya ngeten niki, enggak harus pakai dan bawa srengkot diberikan kepada Ibu Suparni, ndak usah, enggak harus, syukur kaya ngeten alhamdulillah, mboten syukur ning ngarsanipun Allah biyantu ndonga, biyantu rawuh wonten majelis pengajian walimatun nikah ngeten niki, ya Allah niki wis dadi ngibadah, wis dadi ngamal soleh ingkang saestu insyaallah akan tercatat ning ngarsanipun Allah dados amal ingkang sae, amin ya robbal alamin. Yang ketiga, masyaallah, ya wa ahbatu ila rabbihim, cinta kalian pangeran kula jenengan sami yakni Allah kemanapun qadarullah hari ini dan malam ini, karena napa dipun qadaraken ning ngarsanipun Allah kula jenengan sami iso lungguh enak enak loh lemes gitu lah. Seandainya satu jalur saja konslet, masya Allah, apalagi konslet semua, terjadilah penyebab stroke akan terjadi seperti apa, masya Allah, pergedang gorengan sudah nggak bisa lagi, ya Allah, kaki diangkat sudah nggak bisa lagi, masya Allah. Ini maka syukur dengar syaripun Allah, yakin Allah, qadarullah malam ini dengan adanya kersanipun Allah, ana wong Banjar iso tekan ngene, kula jenengan sami bisa berhadapan antara Batang Pemalang kalian Banjarnegara, bisa bertatap muka, ini kersane qadarullah saat dan malam ini pun kersaaken ning ngarsanipun Gusti Allah. Nek ketiga-tiganya sudah bisa melakukan dan melaksanakan, apa kata ayat seterusnya, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Warga masyarakat Batang, nek wis sing iman ning ngarsane Allah, ngamal saleh wis dipun lampahi, yakin cinta temenanan, yakin ning ngarsanipun ingsun Allah, maka arep ana tanda ngalamat ibu dan bapak, bapak-bapak, ibu-ibu Kabupaten Batang dan Pemalang akan jadi dan menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Pun kirang langkungipun ngeten, kirang sopan, kirang sae mbok menawi ngantos ke dalon, nyuwun gunging pangapunten, kenalan kawula naminipun Nisomudin. Jeneng asli Nisom. Teng pesantren biyen niku kula jenenge Nisom. Gitu. Akhire pun tambah kali yai kula didelei din. Kula nalika kula ngaos teng ngen Alfiyah tek golek fazale kok ora ketemu. Anane ngasoma. Kemandang ngasoma digolek maknane malane maknane budek. Subhanallah. Malane budek lho. Lah ngaten, akhire napa wis nyatane saka wong tuwa, ya kula teko manut tak ditambahi Nisomudin. Wis ngeten niku nggih. Griya pun kawula wonten ing Desa Karangsari Suren, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu ketika di Dieng mampir dulu enggak masalah ke tempat gubuk pun kawula, dari Dieng ke tempat gubuk pun kawula sekitar 7 kilo dari Dieng, ngeten nggih. Wis dari Dieng arah kiri, arah kanan jalan, insyaallah di situ rumah cuma hanya satu-satunya, wis ngeten niku, di pinggir sawah. Temannya tidak ada, teman-teman hanyalah yang menemani saya tiap saat dan siang dan malam dan pagi, kodok ngorek dong ngorek dong ngorek suwe, masya Allah. Tapi di situ ketika pengen mampir tengen kulo, wis pokoknya patuane nih suwe suwe anak jam bolu akeh bocah ada bebedan tapian sarung kok nyapu nih ngeten niku, berarti kulo niku gubuk pun kawula mampir mawon nggih, tempat kawula pondok pun kawula naminipun Fathul Ulum yang mriku nika insyaallah wis saged persederekan antawisipun Batang lan Pemalang kalian Kabupaten Banjarnegara. Pun ngeten kemawon
Saking kawula bocah kaya ketek lo tak latek mambu belek nyuwun gunging pangapunten nyuwun dipun sepura wonten ing saat dalu menika ibu nggih Pak nggih ibu Pak nggih nggih jenengan raos bener raos pinter raos apik napa mboten mboten nggih nggih mulane kula nyebut ya kaya ketek lo tak latek mulane ya kula jenengan sami Allah kuping ana kopoke apik apa ora bersih napa mboten ana cungur kok metu mbeli kalian alopil ya Allah subhanallah nggih mripat ana ciloe ya Allah lisan malahan ana idune ya Allah depan malahan tur belakang ana gedang gorenge maka manusia tak ada manusia yang baik hanyalah nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah sayur terong enake karo sambel ya Allah ngudese ya Allah aku wis suwe ngorong lambeku ngisor ndur wis padha pegel amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin ana unjar cair nang pinggir kolah ya kolahe ya nang pinggir kali ana lah segar larutan orang tak minum timbang mubadir kota gawah sorry ya kalau pilih sampean ora apa-apa. Wis ngeten iki lagi. Pun, ngeten mawon. Nggih, salat weton kali bening. Nek ngajine mandane nak kemben kapan wektu bisa berjumpa kembali. Amin. Allahumma. Allahumma. Amin pun ngeten ki mawon saking kawula kata salah khilaf panginipun matur awalan hingga akhir. Tentunya banyak salah dan khilaf. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ketemu kali kula nyong ditakoni Kang iso arep ngendi ngono ora masalah. Kang iso arep ngendi gak masalah. Bahasa ya mboten masalah, seteng pundi ngeten mawon nggih. Pun mbok menawi kawula paling jenengan ampun paling kali kula mengko ngompati jenengan semanten kuatahi nggih kula mboten saged mboten kiyat matani ngeten nggih. Pun ngeten mawon kathah hilah pindah malih nyuwun pangapunten niki langsung donga napa mboten langsung tunggu monggo sarang-sarang angkatkan tangan tundukkan kepala yakin dengan arsanipun Allah muka-muka teman dan kekalih pun tambah pun berkah lan barokah muka-muka panjenenganipun Bapak Sutarjo Ibu Suparni pun anggenipun syukuran tambah berkah lan barokah kathah turah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim alijamidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan ikafi ni'amahu wa yukafi limazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagulli jalali wajikal adhim sultanik wajikal adhim bil karim ya azizu ya ghafar astaghfirullahal adhim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin dhalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura ya azizu ya ghafar Allahumma barik lahuma Allahumma barik lahuma wajma'a bainahuma bil khair barik lana ya Allah barik lana ya Allah min jamil amalina wa amalina soleh barik lana min jamil rizqina halalan tayyiban wa mubarakah wa nafusu khususun ya Allah ya Rabb mugi panjenengan ya Allah tasah nulakan hidayah maunah kagem anak kula kekalih ingkang asma Rabli soho dewi ya Allah pun dadosaken pasangan ingkang serasi ya Allah pun dadosaken pasangan ingkang bejo dunya bejo akhirat daholal jannah ya Allah ya Rabb mugi panjenengan tasah nulakan hidayah maunah kagem anak kula kekalih dewi kalian Mas Rabli ya Allah inggal pun keparingan momongan keturunan ingkang soleh lan solihah istiqomah anggenipun ibadah pun tambah berkah lan barokah rezeki ingkang kathah panenan malimbah ruah kathah turah-turah ya Allah muga kapan wekdal binjang ya Allah saged tindak Mekah wonten ing Madinah ya Allah saged suan wonten ing makamipun Gusti Kanjeng Rasulullah ya Allah ya Rabb mugi panjenengan ya Allah tansah nurakaken kita ya maunah kagem panjenenganipun Bapak Sutarjo saha Ibu Suparni ya Allah saha Bapak Ruslani dalah keluarga ya Allah pun tambah berkah lan barokah pun paringi kegiatan istiqomah anggenipun ibadah ya Allah mudah-mudahan pun keparingan putra waya ingkang soleh lan solehah
Ya Allah ya Rabb, mugi panjenengan tansah nurakan hidayah maunah wonten ing desa Kaliwareng kecamatan Warung Asem Kabupaten Batang. Ya Allah, dadosaken ya Allah kampung ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Resapkan kampung ingkang kemahripah roh jinawi tebih saking sambekala tebih saking musibah ya Allah, warga masyarakat ya Allah Kaliwareng ya Allah tambah berkah-berkah barokah rezeki kathah panenan malimpah ruah kathah turah-turah ya Allah, saged kagem ziarah wonten ing makamipun Gusti Kanjeng Rasulullah, saged tumugi wonten ing Baitullah ya Allah. Ya Aziz ya Ghafar, ya Aziz ya Ghafar, sirrullah Zatullah, sifatullah, wujudullah, afa'alullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salamun qawla min Rabbir Rahim, salamun qawla min Rabbir Rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Waqina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.